Assalamualaikum, geng. Ketemu lagi dengan saya, Kapten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf dan biya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat di channel Suri Talib. Okey, hari ini aku nak react sebuah video yang berasal daripada seberang. Okey, daripada channel YouTube Captain Ivanovic. Dia muka dia muka Jawa, tapi nama dia macam nama orang Jerman pun ada. Okey lah, tapi tak apa. Jadi untuk video kali ni aku nak react kerana aku tengok video-video dia banyak menyentuh pasal Malaysia. Positif sekali yang perlu kita kongsikan dan kita sebarkan kepada warga Indonesia yang berada di Malaysia. Harap dapat dikongsikan lagi segala info yang menyatu padukan hubungan sesama Islam antara Malaysia dan juga Indonesia. Dan ini adalah Facebook dari Menteri Agama Malaysia, yaitu Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Tah. Okay. Jadi link dia nanti boleh tengok dekat description di bawah. Okay. Captain Ivanovic. Aku tak pasti dia Indonesia di belah mana, tapi aku baru je jumpa channel ni dalam seminggu dua yang lepas. Jadi bila aku pergi ke channel dia, aku tengok video-video dia banyak menyentuh tentang Malaysia. Video yang telah pun diupload lebih kurang dalam 3-4 hari yang lalu, dia beritahu tentang lawatan Menteri Agama ke penempatan orang Indonesia, di mana Menteri Agama telah untuk menyampaikan bantuan barang makanan sempena PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, kita tengok video dia. Di situ ditulis begini, di tengah hiruk pikuk pembangunan hutan batu, ada sesuatu yang menginsafkan kita. Hati kecil ini terusik sejak mula menjejakkan kaki di sini. Ada 142 keluarga berasal dari Indonesia yang menetap di sini, kebanyakannya bekerja sebagai buruh kasar. Mereka terputus sumber pendapatan sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, dia pergi dekat Facebook Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Okey, dia menyentuh tentang tulisan Datuk Dr. Zulkifli berkenaan dengan tindakan dia masuk di kawasan yang ada 142 keluarga berasal daripada Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Zulkifli, Guru Rakyat Malaysia, yang sudah sudi membantu dan mengulurkan bantuan kepada teman-teman kita yang berada di Malaysia. Gambarnya saya boleh share di sini. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Datuk Zulkifli ini pergi ke hutan untuk mencari keluarga ini dan juga memberikan bantuan sebanyak 8.000 ringgit dan juga makanan ready to eat atau makanan segera dan juga bahan-bahan pokok makanan lainnya. Itu terima kasih banget sudah sudi bantu. Tak berhenti-henti dia mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia atas keprihatinan menjaga warga Indonesia di Malaysia. Satu persatu bantuan Malaysia ke Indonesia dia keluarkan balik untuk ingatan semua. Bukan satu kali, dua kali. Dan kalau kita ingat-ingat, Malaysia adalah antara negara yang paling sering membantu kita. Tsunami 2004, Malaysia adalah negara yang paling awal sampai di Aceh. Padahal waktu itu Malaysia juga terkena tsunami di Pulau Pinang, di Lombok waktu gempa bumi, yang terbaru kemarin di Palu dan juga Donggala, dan juga gempa bumi di Yogyakarta. Padahal kan, kalau kita lihat hubungan Indonesia dan Malaysia ini di media sosial ini tidak. Dia juga memetik video YouTube daripada Eko Joyoningrat mengisahkan tentang bantuan yang diterima oleh komuniti Indonesia di kawasan di Johor. Apa-apa terjadi dengan kita, kalianlah yang pertama kali dan bahkan yang paling awal untuk membantu kita. Kadang-kadang saya pun sampai berpikir begini, bagaimana sih bukan senang dididik nak cari orang luar itu? Dan saya kira dia ni mungkin pernah bekerja ataupun berada di Malaysia. Negara Indonesia berjiringan kalian warga negara Malaysia.
Terima kasih karena selalunya menolong kami dalam keadaan apapun, walaupun kalian juga dalam keadaan susah. Oke, disebabkan tanda tanyaku siapa dia. Oke, carian di YouTube channel Captain Ivanovic. Telah pun menjadi YouTuber sejak 19 September 2018. Ya, lokasinya di Malaysia. The Captain Ivanovic pernah berada di Malaysia. Okey, sejak 2018 subscriber dia dan juga view dia datang daripada Malaysia dan juga Indonesia. Okey, kalau kita tengok ni detailnya berada di Malaysia. Bantuan eh. Sampai jumpa pakcik. Okey. Banyak banget cuy. Sepertinya itu adalah orang Indonesia semua kalau kita lihat dari muka-mukanya ya. Mungkin ada dari negara lain tapi cuma sedikit. Iya. Dan saya tertariknya dengan video terbaru dia yang baru dipublish, dipost lebih kurang 8 jam yang lalu, telah pun menerima 40,000 view. Okey, tajuk dia bantuan bak air mengalir untuk warga Indonesia di Malaysia. Di dalam ini kalau enggak salah aku ya, ini kan di kawasan tapak pembangunan kan. Nah, di situ banyak banget orang. Okay, korang tengok kalau korang free, korang rajin di masa PKP ni, korang tengok YouTube, korang tengoklah Captain Ivanovic. Jadi secara jujur, aku harap dia ni teruskan menerbitkan video-video yang baik seperti ini, menyatupadukan dua negara dan juga merapatkan silaturahim antara kedua-dua rakyat, kedua-dua warganya. Okey, terima kasih juga aku ucapkan dekat Captain Ivanovic kerana membuat video-video yang baik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.